Ini benar-benar kita terbawa ke zaman dulu ya. Semoga video ini bisa menjadi obat kangen, obat rindu untuk kalian semua yang bekerja di kota ataupun di luar negeri. Rumahnya masih khas kampung Jawa ya, masih tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel Bocah Bandungan. Kali ini kita sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke sebuah perkampungan di mana kampung tersebut masih sangat asri, masih original, terjaga keasliannya. Suasana di kampung tersebut seperti kita hidup kembali ke zaman dulu, era 80-an. Nah sedulur, akhirnya kita sekarang sampai di gapura kampung tersebut ya. Ini suasana di sini begitu sepi ya, menunjukkan pukul 3:30 sore. Nah, matahari masih cukup terik. Nah, inilah gapura di kampung tersebut, Dusun Ngerapah, Desa Prigi, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini seperti ini sedulur. Kampung yang cukup terpencil yang dikelilingi dengan perkebunan jati ya. Nah. Ini kita akan lurus terus, kita akan melihat kehidupan di kampung ini ya sedulur. Masih banyak bangunan atau rumah yang berdindingkan kayu jati, masih sangat alami, terjaga. Nah, akhirnya kita sampai di tengah kampung ini ya sedulur. Dusun Ngerapah, Desa Prigi, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Nah, motor kita titipkan di salah satu rumah milik warga. Ini saya tidak sendiri, ini bersama Heri Kansa ya ini. Hanya berdua kali ini sedulur. Nah, sekarang kita akan melihat lingkungan di sekitar sini ya sedulur. Nah, ini luar biasa ya. Ini di depan rumah ada pohon mangga ini. Wah. Nah, ini Mbak sedang laras ini. Suasana di sini ya sedulur, benar-benar mengingatkan kita kembali ke zaman dulu ya. Suasana yang bikin kita rindu zaman dulu, zaman masa kecil dulu ya. Rumah bangunannya masih berdindingkan kayu, kayu jati nih sedulur. Nah, dan jalan setapak seperti ini menghubungkan dari rumah ke rumah milik warga ya. Oh, ternyata di kampung ini untuk sumber mata air masih menggunakan sumur nih ya sedulur. Nah, ada sanyunya ya, luar biasa. Semoga video ini bisa menjadi obat kangen, obat rindu untuk kalian semua yang bekerja di kota ataupun di luar negeri. Wah, ini suasana nih, jangan kita nanti. Wah, segar, sejuk, adem ini. Nah. Udah langkung, Mas. Nggih. Wah, melampah nih iki. Tamu. Lu tiang Bandungan. Bandungan niko nginggil. Napa
Memang abang nggih mau melampang gitu napa damel video suasana desa. Boten tindakan iki. Boten tiyang. Oh nggih. Nyambut damel teh pundi? Samyang, Bro. Oh, jenengan. Berarti laju niki jenengan. Nggih. Oh, medale mriku dongglatik mriku. Dongglatik niku. Nggih. Oh, nggih nggih. Amarga iki niku kan pitan RT niki, Mas. Oh, gangsal. Nggih. Luas nggih. Halo, Dik. Ini ki garwane no, ibu rumah tangga. Memiliki nek napa? Kebutuhan membeli sayur ngoten niku enten bakul sayur keliling ngoten? Enten. Lah terus mriki napa? Sumber mata air dipun batu sumur. Napa ne? Napa? Toyone niku to? Sumur metu sanjung ngoten nggih. Enten kandang. Jadi ini gimana, Mas? Burung. Nah, ini buah naga ini, Mas, ye. Oh, ini pohon buah naga ini sedulur seperti ini. Aduh. Di sini ada kandang ini, kambing Jawa ini ya, kambing Jawa. Halo kambing. Wah, suasana yang menenteramkan hati, jiwa dan pikiran ya. Wah, ini halamannya luas ini. Biasa. Wah, ini ada amben ya, kalau orang Jawa menyebutnya ini, di bawah pohon ini buat leyeh-leyeh kalau siang hari ya. Karena di sini cukup terik di sini sedulur kalau siang hari. Wah, iki peleme yo. Mantap iki. Wah, ini mangga jenis apa ya sedulur ini? Seperti ini bentuknya. Ini saya juga baru tahu ini. Terus dulu yang tahu ini mangga jenis apa, tulis aja di kolom komentar ya. Luar biasa. Warga di sini juga sangat ramah, sedulur. Ini benar-benar kita terbawa ke zaman dulu ya. Beriku alas, Mas Wono ge. Oh. Beriki nyaman ge, Mas. Mboten bising. Nggih. Gene kula mawon pun rapet-rapet pun mboten enten wit-wit ngeten niku pun mboten enten niku lho. Sami mawon, Mas, nek kemarau ngeten iki. Nggih, sami mawon. Anginnya semeribit. Banyak pohon jati ini ya, sedulur. Nah, ini di sini sudah lahan pertanian ya. Nah, ini di sini sudah lahan pertanian. Wah, ini cukup luas ini, sedulur. Nah, ini lahan pertanian milik warga di sini. Warga di sini mengolah tanaman jagung ya, sedulur. Ini memasuki musim penghujan. Warga di sini sudah mempersiapkan lahan dan ini sudah ditanami ya, sedulur. Ukurannya masih seperti ini ya, tanaman jagungnya. Luar biasa, seperti ini suasana kampung suku Jawa ya, sedulur. Begitu tenang. Wah, damai tenang, Nok. Untuk sedulur yang
masa kecilnya dulu atau yang dulu tinggal di kampung. Kalau lihat video ini pasti hatinya berdebar-debar. Mengingatkan zaman dulu ya. Bikin kangen kampung halaman, pokoknya suasana seperti ini. Suasana yang dirindukan. Nah, ini kita berada di pojokan kampung ini ya, Bro. Jalan pojokan kampung. Kalau jalan utama di kampung ini sudah bagus, Bro. Pokoknya di channel ini kita akan jalan-jalan virtual ya. Kita kalem, kita tipis-tipis sambil menikmati suasana indah di sini ya. Udara dan bebas polusi di sini, Sedulur. Rumahnya masih khas kampung Jawa ya. Masih tradisional. Masih cukup terik di sini, Sedulur. Padahal ini sudah menunjukkan pukul 4 sore ini, Sedulur. Anginnya semeribit. Wah, sebelumnya saya mohon maaf ya, Sedulur. Ini angin di sini cukup kenceng dan Sedulur, audio berisik ya. Mohon doanya saja, semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa membeli peralatan yang lebih bagus lagi ya. Nah, ini ada warga di sini. Kita akan menyapa ya, Sedulur. Kita akan silaturahmi. Bu. Melampah-melampah nih. Nggih. Kulo saking Badungan kulo. Badungan. Di Sumowono ngaran iku to. Lemah Bang Minggah Malih ngoten. Matur suwun. Mboten tindak niki. Mboten sak mlere nak sonten ngoten. Oh, nggih. Nembe tandene apa niki? Jagung. Jagung nggih, mriki mayoritas nggih. Mriki mayoritas niki jagung. Jagung. Jagung iki jenis napa nggih? Nggih, enten sing biji dua niku sumo niku. Biji dua sumo ngoten. Pokoke winih ta niki. Nggih. Langsung le. Nggo pinanak iki. Matur suwun nggih. Mriki sampun Jawa Bu mriki. Nggih, pun ping pinten sekawan pun. Oh, pun sekawan ya, alhamdulillah nggih. Nggih, niku nggih sago kados ngoten niku enten sing sak nyemplungke, enten sing kados ngoten niku wong Jawa mboten nganu dadi nggih ngoten. Oh, sareng. Angen apa niki, Pak? Oh, mriki nggih. Kambing. Nggih niki mendo. Mendo. Lembu ngoten. Oh, mboten. Arang sing mendo. Oh, Pak. Sing Pak nggih, matur suwun. Nembe wangsul niki. Nggih. Saking melampah-melampah niki nggih. Mriki damel video suasana desa ngoten. Kulo saking Bandungan, Pak. Suasananya nggih nyantem iki nak to mriki. Nggih, mboten. Dalem? Bandungan. Lho Bandungan. Nggih mriki enak nggih nopo mboten fishing semana niki to. Ayam ngoten nggih. Teng dusun nggih kan niki. Nggih. Kulo niku malah nggih seneng malahan kulo jalan-jalan nggih. 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 Rukunan nggih nggih tasih kental nggih. Ngoten. Oh, teng Jati. Niku pertigaan ngiri niku nggih. Nggih, lumayan tebih nggih. Kelurahane Brigi nak. Nggih, Brigi, kelurahan Brigi. Kecamatane Kedung Jati, kabupaten Nembekong Grobogan. Nggih. Tebih malih. Dan begini, nopo anak-anak sekolahnya teng pundi? Anak-anak ya sekolah teng Jati. Oh, teng Jati. Nah, sing teng Bringin, teng sing teng anu iku arah pokoke celebet teng pundi pun. Nggih, nggih. Karepe ya sing ngene. Nggih. Nggih, lumayan tebih, Bu. Tebih.
Ning mriki enten niku antar jemput niku. Oh, antar jemput. Antar jemput niku nggih. Antar sing ngangge rodo kalih. Nggih, nggih. Dan ini toh serati alus delene. Nggih. Oh, riyen nggih, riyen dereng dingen no. Nggih, dereng dicor mriku. Oh, nggih. Jalan mriki toyone gampil nggih mriki. Oh sumur. Sumur nggih. Wah ngenten iki nek dalu nggih. Sunyi nggih. Tenang ngonten niku. Nyeneng nggih. Nggih. Alhamdulillah nggih. Napa nggih enter sing poko enter sing ngidri mriki. Kene ajeng teng poken kan nggih tebe to. Nggih alhamdulillah enten bakul sayur niku. Bakule mawon jurakane kena lonceng niku nggih kepengin priyah mangke napa. Nggih nggih. Oh ngoten. Matur suwun. Nggih. Wah. Nggih, ini keramahan warga ini. Nggih. Lan nggun. Nggih. Wah. Oh, iki lantene panggung sedanten mriki nggih. Nggih. Griyane nggih. Mantap iki nggih. Jati niki awis. Jati. Ngoten. Oh. Eh, Dik, sini sama Om. Malu-malu. Wah, tapi griyane jenengan niku kayu jati danten nggih niki? Nggih. Tapi ngeten iki dalu ngoten niku panas nopo? Adem nggih. Oh, adem. Oh, ngoten. Tapi pun mulai jauh ya, Pak. Nggih. Lho, wau darane pundi wau? Teng ajeng ngene mbahne niku, lho pari iki. Pak batik. Nggih. Mboten ngeten. Nggih. Lah niku kandang mawon kan terbuka ngoten nggih, aman nggih. Teng kampung niku nggih. Nggih. Oh teng gone kula pun ical ngoten niku. Nggih, leane desa kene nggih pun ical. Nggih. Wah, luar biasa nggih. Wong mriki niki aman. Enten maling tenang mlebu mriki nggih. Ngaru dilalai nggih, mboten saged megang. Oh, lah pripun mboten saged medal? Kirangan niku. Oh, dubeng-bengking ngoten nggih. Mungkin bingung ngoten nggih. Gundang ke panggih. Oh. Pernah pindah tok iki. Nggih, nggih, nggih. Kok aku iki rene nembe ngomong maring. Jenengan asli mriki pribumi, Pak. Mriki jenengan. Oh, jenengan mboten asli mriki. Ibu sing asli mriki. Oh. Oh, jenengan Pemalang. Pemalang Jawa Timur mboten? Mboten, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh, Malang Jawa Tengah. Pemalang umur pinter Pak niku. Sekali tahun. Bapak ibuke bedang nggih. Nggih. Oh niki napa TV-ne beto antena napa beto parabola mriki? Walah TV biasa mawon iki. Antena niku? Nggih. Oh, nggih saged nggih mriki. Antena nggih. Mriki kula nggih mah mboten saged mriki mah nggih saged nggih. Oh, pakai antena. Nggih. Ada nonton stopok tu, kotak pun sakit. Jadi nonton stopok malah,
Beto set box niku. Program maling. Program maling nggih. Oh, ten. Total tak pabrik. Oh, pabrik. Mriki mayoritas nyambut damel teng pabrik napa sing muda-muda ngoten niku? Nggih. Pabrik kan jati pring apa sono, Pak? Nggih. Paling problemnya ke bantaran tapi mriki warga mriki wonten sing nyambut damel teng kota napa teng luar negeri ngoten? Wonten napa mboten? Wonten luar negeri. Oh. Luar kota nih. Luar kota Jakarta ge. Kene ku sing kalangan muda niku nggih. Nggih. Yer, jati yer. Jati ya. Gumun kula kalih rencang kula gumun ngeten iki. Nggih. Luar biasa. Nggih nek mboten terbiasa ati mriki panas nggih. Mriki niku enten keseniane niki mriki. Napa kesenian napa? Reok. Kledekan. Oh, kledekan kali reok iki. Nggih. Oh, teng kelurahan ra kene niku. Brigi. Nggih, nek kemarin ngenten iki sama mau nembe ngene kok nggih, nembe panas niku nggih. Jawa nggih nembe tunggal nopo kalih niku. Wah, ini ngerepotin niki. Niki buat ke kopi. Halo, Dek. Namanya siapa kok sini? Main sama Om. Masih malu-malu ya, saya. Gedang putra pinten, Pak? Oh, niki bapak kali ibunya nyambut damel sedanten. Oh, nggih, nggih. Nggih, teh penting pabrik, kan? Ini kali kali Mbah Kakung nggih kali Mbah Putri teng griya. Kulina kali bae dadi nggih. Nempleke le bani. Lho. Nah sedulur, cukup sampai di sini dulu jalan-jalan kita hari ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.